Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Kita baca buku lagi yuk. Kali ini judulnya Lebay Malang. Ditulis oleh Ida R. Yulita, ilustrator Hilman Makhluf. Buku ini bisa juga dibaca di literasiklut.org. Teman-teman mau lihat sampulnya dulu? Coba perhatikan. Itu sampulnya kira-kira gambarnya apa ya? Biar tidak penasaran, yuk kita langsung baca teman-teman. Senyum Angku Lebay mengembang. Apa yang membuatnya senang? Oh, ada dua undangan kenduri. Dua kenduri berarti dua kali makan. Angku Lebay ingin semua makanan. Rendang di ulu cenderung kering. Dan ada campuran ubi garing. Rendang di ilir basah berminyak. Lebay ingin rendang kering banyak-banyak. Baiklah, kita ke ulu dulu. Berat sekali perjalanan ke desa ulu. Keduanya lelah karena harus melawan arus. Kapan bisa sampai kalau begini terus? Oh, itu Pak Guru. Ke ulu ia menuju. Daging sapi di sana pasti berlimpah. Angku Lebay mau ikutkah? Ah, itu Mak Gaek. Kenapa ia tampak meringis? Rendang di ilir kurang empuk. Giginya jadi sakit. Lebay jadi ragu. Dia tak ingin sakit gigi seperti Mak Gaek itu. Lebay memutuskan berbalik arah ke ulu. Ia pun berpisah dengan Pak Guru. Saat menuju ulu, Lebay bertemu Datua. Datua baru pulang dari ulu. Hanya sisa gulai korma dan cubada. Rendang lezat tandas disantap para tamu. Angku Lebay kembali bimbang. Apakah sebaiknya pergi ke ilir? Angku Lebay masih ingin rendang. Ia cemas kenduri akan segera berakhir. Dari ilir, Pak Tua pulang. Ia bercerita nikmatnya sate danguang-danguang. Bumbunya gurih dan meresap. Dagingnya juga enak disantap. Tak ada rendang, sate pun jadilah. Bidua melaju bersemangat tanpa lelah. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Makanan kenduri ilir sudah bersih. Hanya pisang dan acar tersisa di taplak. Bidua, lekas! Kita harus sampai ulu sebelum makanan tandas. Angku Lebay cepat mengayuh Bidua. Bergegas ia ke kenduri desa ulu. Masih ada gulai korma dan cubadak. Bersama Bidua, ia melawan arus menuju desa itu. Oh, tidak. Angku Lebay.
kenduri di desa Ulu juga telah usai. Semua tampak kekenyangan, kecuali Angku Lebay. Bidua berusaha menghibur Angku Lebay. Bagaimana kalau memancing saja di sungai? Rencana makan enak gagal sudah. Angku Lebay semakin merana. Hanya sandal tersangkut kailnya, tak guna berkeluh kesah. Nah, seperti itu teman-teman, cerita tentang Lebay Malang. Di sini, teman-teman ada yang sering ragu untuk memutuskan sesuatu? Mari kita belajar dari cerita Lebay Malang. Nah, kita pisah dulu ya teman-teman. Kita akan ketemu kembali dengan cerita yang menarik lainnya. Dadah!